Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, sudah lama kita nggak ngonten, dan di video kali ini kita lagi nerusin proyek orang Sumatera teman-teman. Jadi yang kemarin videonya sudah diupload di part pertama yang kemarin. Jadi ini tinggal kita proses perakitan dan nanti proses netting ya teman-teman. Nah kita review dulu apa aja yang dirubah. Nah jadi ini speknya teman-teman buat harian touring juga, nanti sekali-kali juga orangnya dipakai buat ke mesin kerangka GTX, jadi dipakai terabas. Nah jadi ubahannya teman-teman, untuk dari bawah rengkesnya udah kita porting seperti biasa. Ini untuk jalur inlet, jalur inletnya udah kita porting. Kemudian untuk rig asnya sudah dimodif juga, tambah daging, sudah tambah daging teman-teman. Jadi nanti biar powernya itu gas-gasannya lebih ngisi, lebih enak. Dan untuk rasionya juga diganti akhirnya ya, karena udah pikir-pikir mungkin orangnya dan ada rezekinya. Jadi rasionya juga diganti full 1-4, ukurannya pakai 13-36, gigi 2 nya itu 16-28, gigi 3 19-24, teman-teman 22-22 rata. Ini untuk rasionya, jadi ngeset rasio krikas tambah daging modif. Nanti karbunya standar. Nah ini karbunya udah di remer, tapi nanti tetap pakai box filter katanya, settingannya pakai box filter, dan terpasang pokoknya semua utuh. Karena mau dipakai di rangkanya GTX, jadi nanti tetap pakai box filter kalau di GTX. Kalau open nanti airnya masuk teman-teman. Dan ini untuk bloknya, portingannya. Tinggi exhaustnya dibikin 28. Head udah di squeeze, tinggal pasang semua. Jadi partnya juga udah bawa semua orangnya, yang seperti di build di awal ya. Nanti ini tinggal kita rakit. Dan ini untuk kipasnya, spannernya ini belum kita rubah, nanti ini terakhir gampang. Jadi kita mau rakit dulu, spoolnya juga ini diganti, spoolnya baru, nanti dirakit semua, nanti tinggal setting ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah oke teman-teman, ini kita mau lanjutin lagi. Nah jadi ini mesinnya tinggal naik aja rangka, jadi nyobainnya ke motornya si Toke ya. Nah ini mesin bawaannya punya si Toke ya, jadi nanti tetap terpasang box filternya seperti standarnya, pakai box filter. Orangnya mintanya pakai box filter, jadi kita ngikutin orangnya, mudah-mudahan settingannya aman. Ini mesinnya udah aman, tinggal naik. Dan nanti ini pakai knalpotnya yang ini RTX Premium Carbon juga teman-teman. Jadi ini knalpotnya baru juga, orangnya sekalian pesan sama knalpot RTX Super Premium yang Carbon ya teman-teman, forget. Nah ini detailnya, ini lapisannya, jadi ini tebal teman-teman, yang aluminium cuma dilapis lagi di karbon, jadi ganteng teman-teman. Untuk perutannya juga ini udah powder coating. Nah jadi nanti sekalian ini mau dipasang sekalian di setting ya, jadi nanti kesana udah settingannya udah pakai knalpot ini, jadi sekalian dicoba. Knalpotnya ganteng. Untuk teman-teman yang suka knalpotnya bisa dikontak di DNS Racing di nomor WA 0831 4217 6480. Oke, kita
naikin dulu mesinnya, nanti kita lanjut lagi hidupnya seperti apa. Mudah-mudahan suaranya halus, mesinnya oke, Jos. Ini bloknya baru, overseas 0. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah ini mesinnya sudah naik dan alhamdulillah suaranya juga udah halus. Oke, jadi ini kita lagi rayon dulu karena pistonnya baru, bloknya juga baru ya. Biar duduk dulu teman-teman. Nanti setelah pistonnya duduk, oke, baru nanti kita setting. Jadi ini nyobainnya pakai rangkanya si Toke yang kerja di bengkel teman-teman. Nah, nanti ini tinggal setting-setting karbu teman-teman. Box filternya juga masih terpasang karena requestannya tetap terpasang box filternya. Mesinnya udah adem, udah halus. Ini belum di setting pilot jet main jetnya ya. Kita coba dulu gas-gasannya. Oke, teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi ke part selanjutnya untuk tahap penyetingan. Jadi ini biar pistonnya duduk dulu. Nanti tinggal setting-setting karbu, pilot jet, main jet, biar enak. Baru nanti kita setting di part selanjutnya ya, teman-teman. Ini first run mesinnya orang Sumatera teman-teman. Sementara kita rayon dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel DNS Racing. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Jangan lupa yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.